Aduh, bosan banget. Ngapain ya? Aha, aku mau ke Yomat aja deh. Is, ada geng jamet itu lagi. Paling nanti pamer tentang circle. Ya udahlah, ntar bos aja. Eh, Nadia. Kasian gak bawa circle. Kayak kita dong. Maaf, gak minat sama geng jamet. Mana dong? Soalnya geng gue ini lebih kece. Hah? Apa? Lo bilang geng jamet? Lo kali, geng jamet. Is, emang mana geng lo? Cepet kesini, geng jamet berulah lagi nih. Yakin kita yang geng jamet? Hah? Bocil, lu bocil siapa sih? Imut banget sih. Itu bocil punya gue. Imut kan bocil gue? Pasti lo gak punya kan? Oh, ini bocil punya lo. Ya jelas dong, dia kan imut kayak gue. Lo pikir lo doang yang punya bocil? Gue juga punya kali. Emang ya, pasti bocil lo jelek kayak lo. Kalau gak percaya gue panggil nih ya. Woi, Dek Yuna. Kenapa, Kak? Jujur, kata sayang, kita nyanda barista. Menghargai akal. Eh, kau nyapu itu yang benar, ini masih kotor. Iya bu, akan ku bersihkan. Hahaha, makanya jangan malas. Apa? Dia bilang aku pemalas. Padahal dia santai aja dari tadi. Aku ngerjain semua pekerjaan rumah. Bu, ada yang nyariin tuh, gak tahu siapa. Eh, masih berani ya, kamu tinggal di sini. Kalau gak mampu bayar utang, ya kamu pergi dari sini. Maaf, tapi saya belum punya uang. Oke, kalau begitu, saya minta satu orang dari dua putri Anda. Hah? Ikut sama dia? Aku gak mau, mah. Heh, mending kamu aja yang ikut sama dia. Hah? Tapi, bu. Gak ada tapi-tapian. Bu, aku ke Yomat dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Bu, Pak, sedekahnya. Hah, itu siapa ya? Sepertinya aku kenal. Hah, ibu, adik? Kak, maafin kami, Kak. Kakak mau kan ikut sama kami? Maaf, aku tidak bisa ikut sama kalian. Mah, aku beli dulu ya. Udah, Mbak, ini aja berapa ya? Ini aja, Dek. Gak mau beli handbody gitu. Kulit kamu kan hitam. Harus beli handbody dong. Atau kamu gak sanggup beli. Hahaha. Iya, Mbak, ini aja. Loh, sayang, kamu kenapa? Apa? Kurang ajar banget dia. Harus dikasih pelajaran dia. Hai, Mbak. Kok kamu marahin anak saya sih? Emang kamu udah cantik? Hah? Emangnya kenapa kalau dia hitam? Duh, takut ada yang marah nih. Kan saya cuma bilang beli handbody, kok marah? Hah, kamu belum tahu saya siapa. Kamu nanti akan menyesal. Oh, kamu yang marahin anak saya. Kamu akan saya pecat. Pergi sana. Halo, Miskin. Halo juga anak kuntilanak. So asik lu. Aduh, teman-teman aku takut. Si Kismin galak. Apaan sih? Lu pikir lu keren? Kagak, Cok. Enak banget semangka ini. Iu, apaan sih? Makan kok semangka? Minimal makan yang mewah lah. Gue punya sandwich, pasti lu gak mampu beli kan? Aduh, iya nih aku gak punya uang dan aku kismin. Tapi bohong gue. Nih makan nih uang, makan. Hah? Kok bisa banyak banget? Makannya, Dek. Gak usah sombong jadi orang. Chelsea, apa ini? Ya kertas lah, Bu. Ya ibu tahu itu kertas. Maksud ibu ini kenapa nilainya 20? Lihat si Alex, tiap ujian selalu nilainya 100. Pasti dia sukses di masa depan. Orang kayak kamu mana sukses di masa depan? Lah, kok jadi ngatain masa depan saya? Lah, kok marah? Pergi kamu. Nye. Hai, Bu Siska, masih ingat saya gak? Hah? Ya ampun, Alek, apa kabar, Nak? Kabar saya baik kok, Bu, saya sudah jadi manajer loh. Manajer? Waduh, gak kaget kok, Ibu. Dulu kan kamu pinter banget di sekolah. Saya mah biasa aja, Bu. Bu, tahu gak ada siswa di sekolah kita? Sekarang jadi CEO, bos saya yang sekarang loh, Bu. Ya ampun, CEO, siapa? Nah, itu Bu, bos saya. Lah, Chelsea? Abang kok jemputnya lama banget sih? Halo Cepu, pasti pulangnya jalan kaki lagi ya? Oh iya lupa, kamu kan orang MIS kin? Ahaha, mana mampu beli kendaraan sendiri. Apaan sih, gue pulang sama abang gue kok. Alah, alasan doang, bilang aja pulangnya jalan kaki. Ya udah, kalau gak percaya. Abang, kok abangnya ganteng banget sih?
open your mouth.